walaupun jaraknya beberapa generasi dari orang Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenapa Islam menyuruh cintakan Arab dan hormati orang Mesir? Pasti ada yang tertanya-tanya, kenapa perlu cinta dan hormati orang Arab dan orang Mesir ni? Apa specialnya orang Arab dan orang Mesir ni sampai kita nak kena hormati mereka? Bukankah kita kena hormati setiap manusia yang ada di muka bumi ini? Ha, baiklah, pada video kali ini saya nak kongsikan sebab dan kenapa orang Islam kena cintakan Arab dan hormati Mesir. Jom kita dengar bersama-sama. Baiklah, dalam buku Fiqh Sirah karangan Al-Syahid Syekh Said Ramadan Al-Buti ada menerangkan salah satu topik berkenaan hikmah mengetahui nasab keturunan. Dalam bab itu ada menyebutkan cara Nabi SAW menjaga nasab keturunan dalam sudut pandang yang jauh konteksnya. Dalam sebuah hadis yang dibawa oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin, baginda Nabi SAW bersabda, "Kamu akan membuka, yakni membebaskan kota Mesir atau negeri Mesir, iaitu negeri yang dinamakan Al-Kirat. Apabila kamu membebaskan kota Mesir itu, hendaklah kamu bersikap baik kepada penduduk-penduduk Mesir." Persoalannya di sini, kenapa Nabi SAW berpesan pada para sahabat apabila buka kota Mesir, mesti kena buat baik terhadap rakyat Mesir secara khusus? Walaupun dalam Islam memang tak boleh buat jahat pada sesiapa, tetapi dalam hadis ini menunjukkan bahawa ada keistimewaan kepada rakyat Mesir. Dalam hal ini ada riwayat di mana Nabi SAW menyebutkan, "Hendaklah kamu berbuat baik kepada penduduknya, yakni Mesir, sebab kamu mempunyai pertalian atau ikatan pernikahan atau persemendaan." Jika kita lihat hadis ini menunjukkan bahawa sebab kena hormati orang Mesir adalah kerana hubungan silaturahim. Dekat mana hubungan tersebut? Jom kita lihat bersama-sama. Sebab pertama adalah daripada Siti Hajar. Siti Hajar ialah isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Siti Hajar berasal dari negara Mesir. Orang yang ada di Mekah ketika itu adalah daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nenek orang Arab di Mekah itu pula adalah Siti Hajar yang berasal dari Mesir. Nabi SAW berpesan supaya menjaga pertalian silaturahim dengan orang yang berada di Mesir kerana nenek mereka Siti Hajar walaupun jaraknya beberapa generasi dari orang Mekah. Itulah sebab kenapa kena hormati orang Mesir. Kedua, kerana Mariah Al-Qibtiyah. Mariah Al-Qibtiyah ini telah berkahwin dengan Nabi SAW. Dari perkahwinan itu, Nabi Muhammad SAW mendapat seorang putera yang bernama Ibrahim. Maknanya, Mariah Al-Qibtiyah ini sangat berhubung kait dengan Nabi SAW atas sebab isteri Nabi SAW. Dan kita kena tahu bahawa Mariah Al-Qibtiyah, Al-Qibtiyah itu bersandarkan dengan nama negeri Mesir. Baiklah, berbalik pada persoalan, kenapa kena cintakan orang Arab pula? Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan cintai orang Arab atas tiga sebab. Sebab pertama, mencintai orang Arab kerana Nabi Muhammad SAW merupakan orang Arab. Ada orang mempersoalkan kenapa mesti mencintai orang Arab sedangkan kita sama-sama manusia dan sama-sama hamba kepada Allah. Harus kita ingat, kita mencintai orang Arab bukan kerana orang Arabnya. Sebaliknya, kerana Nabi Muhammad SAW. Ia sebagai kepatuhan kepada arahan dan nasihat Nabi Muhammad SAW kepada kita. Sebab kedua, kerana bahasa yang diguna di dalam Al-Quran ialah bahasa Arab. Dan sebab ketiga, kerana bahasa di syurga adalah dalam bahasa Arab. Sehinggakan, jika seseorang itu mencintai orang Arab kerana tiga sebab ini, maka dia digambarkan sebagai seorang yang patuh dan taat kepada arahan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, itu sebersedikit perkongsian tentang kenapa perlu hormati orang Mesir dan kenapa kena cintakan orang Arab. Mudah-mudahan memberi manfaat ilmu kepada semua. Bagi anda di luar sana, jangan lupa sebarkan video ini supaya orang lain juga mendapat kefahaman yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.